Hai teman-teman, apa kabar semua? Semoga semua dalam kondisi sehat ya hari ini. Aku akan mau review beberapa produk yang viral banget sekarang yang aku akan langsung coba di makeup aku, di muka aku, di kulitku, apakah cocok atau enggak. Nanti kita lihat hasilnya. Nah, yang aku mau review adalah Perfect Dari. Ini kan lagi viral banget nih teman-teman. Perfect Dari, habis itu aku lagi mau review SK. SK ini bronzer, ya. Terus aku mau review Rabbit Habit. Ini Rabbit Habit, aku akan review Rabbit Habit yang viral banget. Dan yang lainnya, aku akan pakai alat-alat makeup aku yang seperti biasa aku pakai, yang very very simple dan bisa kalian praktekkan banget di hari-hari. Okay, stay tune ya, check it out, kita mulai. Nah, pertama-tama teman-teman, seperti yang kalian sudah tahu semua, aku selalu menggunakan Evian Fresh Spray. Ini wajib banget aku pakai karena aku tuh seneng yang fresh-fresh. Jadi ini tuh harus banget dipakai untuk biar bisa kulit kalian tuh lebih moist dan lebih seger. Itu wajib banget ya teman-teman. Setelah itu kalian pakai serum. Nah ini aku lagi mau pakai serum. Serum ini terserah mau segimana kalian pakainya, senyaman kalian ya teman-teman. Nih ini juga step yang wajib banget, biasanya selalu aku lakukan. Ini nggak pernah aku skip karena ini bagian yang menurut aku tuh sangat-sangat penting banget ya untuk hydrate muka kita. Ini ya, tuh teman-teman udah seger banget. Setelah udah semuanya, step berikutnya adalah nih sekarang kita mau pakai si Rabbit Habit. Nah, ini Rabbit Habit ini aku pakai yang warnanya sand and custard. Di sini ini udah ada yang namanya concealernya. Tuh, concealernya teman-teman. Nih concealer warnanya ini. Mudah-mudahan ini cocok dengan kulit aku. Dan ada juga cushionnya. Nah, ini cushionnya ini masih baru banget ya. Ini aku pertama kali pakai bareng sama kalian nih sekarang. Jadi ini masih aku baru buka banget tuh. Nih warnanya ini. Tuh, ini sand and custard. Nah, kalian sesuaikan juga sama warna apa yang memang kalian cocok dengan kulit kalian, okay? Nah, setelah ini aku mulai mengaplikasikan concealernya dulu. Kita tap-tap di bagian yang memang membutuhkan untuk ditutupin ya teman-teman, untuk di cover. Nah, ini kayak gini nih. Tuh, dia benar-benar moist banget. Iya teman-teman. Nah, ini kita coba nih tuh. Coveragenya tuh okay banget tuh. Setelah dirasa udah concealernya, terus kita mulai masuk ke cushionnya teman-teman. Nah ini kita mulai masuk ya ke cushionnya tuh. Cushionnya kita mulai cobain tuh. Wow, kayaknya sih ini bakalan coverage banget nih. Yuk kita cobain ya sekarang ya. Wow, wow, ini sih bener-bener coverage banget nih teman-teman. Lihat nih ya, nih, kita tap-tapin dulu yang tipis-tipis tuh. Wow, tuh teman-teman, wow, ini sih bener-bener kayak pakai ini nih. Kalau menurut aku ini bener-bener malah udah kayak pakai foundation nih. Coba ya, kita lihat dulu. Kita pakai aplikasiin setengah ya. Wow, ini satu tap aja bisa untuk semuka nih teman-teman kayaknya. Tuh lihat deh. Ini kita ratain aja ya semuanya.
nggak usah banyak-banyak nih makainya, udah bisa cover banget nih teman-teman. Nih yang di bagian sini tadi kan rasanya kan agak tebel tuh ya, karena kita baru pertama kali ini. Ini kita tap-tap lagi di bagian yang memang wow. Setelah dirasa udah, kita masuk ke kita mulai masuk ke bronzer. Nah, ini bronzer dari SK. Ini ya. Ini warnanya aku juga menyesuaikan kulit aku. Ini bronzernya shade-nya intense. Nah, ini kita pakai brush modelnya kayak gini ya. Ini terus aku tap-tap. Brushnya ya, brush SK edisi bareng sama BCL. Nah, ini kita giniin. Foodnya adalah kita memakai blush on. Nah, aku lagi pakai blush on yang dari Sashi. Nih, teman-teman, blush on dari Sashi. Nah, ini dia. Tuh. Ini dia. Ini tuh face palette. Jadi ini udah lengkap banget. Ada blush on, ada bronzer, ada highlighter. Jadi aku sekarang lagi pakai yang ininya ya. Lagi pakai yang versi blush on-nya. Nah, ini aku lagi pakai yang yang edisinya tuh bareng Tanya Kana Mirdad. Nah, berikutnya setelah itu kita memakai highlighter. Nah, highlighter ini aku pakai dari BLP. Tuh, aku pakai BLP. Ini yang shade-nya Dust and Down. Nah, ini kita pakai. Ini kita pakai khusus highlighternya aja ya, karena aku highlighter kalau yang ini tuh aku cocok banget. Tuh, jangan lupa pakai highlighter tuh selalu memakainya yang ini ya, huruf C ya, teman-teman. Nah, kenapa aku pakai ini duluan? Karena nanti biar di matanya tuh udah ada glowingnya. Jadi kita tuh nggak perlu numpuk lagi di atasnya. Jadi udah langsung ada glowingnya gitu, teman-teman. Setelah jadi, kita langsung masuk ke bagian eyeshadow. Eyeshadow aku lagi pakai Anastasia Beverly Hills yang shade-nya itu Primes ya, yang Primes. Nah, ini warna-warnanya juga extraordinary banget ya, teman-teman. Warna-warna galaksi-galaksi gitu. Nah, ini aku akan pakai warna basic dulu ya, warna peach, baby peach sama warna coklat. Nah, ini langsung kita aplikasiin aja, tipis-tipis aja, karena Anastasia ini bagus banget. Dia tuh super pigmented banget, cuman di tap-tap aja itu udah yang langsung pengaruh banget gitu. Udah langsung yang jreng gitu. Jadi kalian harus bener-bener pelan-pelan pakainya. Bener-bener kita harus hayati banget nih, teman-teman. Pakai warna yang tembaga gitu tuh. Teman-teman, sekarang kita mau cobain pakai ini Perfect Diary yang benar-benar viral banget.
dia udah sediain bedak taburnya ini plus sama brushnya. Tuh, brushnya lucu banget ya. Ini kita cobain, katanya ini bener-bener bisa ngaruh banget untuk menutup pori-pori kita. Nah, ini kita coba tes sekarang apakah benar itu, ya kan? Seperti apa dia menutup, dan di dalamnya juga udah ada puffnya. Tuh, ada puffnya. Ini kita cobain ya, teman-teman. Lembut banget, lembut banget loh. Kita coba ini, teman-teman. Seperti apakah hasilnya? Apakah dia benar-benar mengcover? Selanjutnya kita memakai eyeliner. Eyeliner aku masih setia banget sama Maybelline yang Hyperliner, Hyper Impact. Nah, ini dia kayak begini aplikasinya. Penting banget bagi aku, teman-teman, karena aduh nggak bisa deh hidup tanpa eyeliner tuh. Aku tetap masih setia sama Viva yang warna coklat nih, karena ini tuh warnanya tuh natural banget nih, teman-teman. Jadi tuh aku cocok aja rasa-rasanya, apalagi kan belakangan ini kan dandannya nggak terlalu yang bold gitu kan, jadi yang natural banget. Aku lebih pakai yang ini, Viva yang warna coklat. Nah, Viva yang warna coklat ini kita buat frame dulu kanan sama kiri. Oke, teman-teman, last touch aku pakai Sephora. Ini Sephora ini aku pakai yang versi nude nomor 22. Ini made in Italy ya, teman-teman. Oh, ini tuh warna favorit aku. And last but not least, kita memakai LT Pro. Ini dari Anasiantar, yang LT Pro versi Anas. Kita pakai untuk di tengah-tengah ya. Teman-teman, inilah udah jadi apa sih namanya? Udah pakai semuanya tadi dari basic, terus sekarang udah memakai produk yang tadi rencananya memang aku review semuanya udah, ini tiga-tiganya. Jadi menurut aku si Perfect Diary ini sih oke banget. Amazing. Ya, aku suka banget produk tuh yang wangi, tapi wanginya juga yang smooth. Ini enak banget, langsung bikin ngeset makeup juga, terus habis itu dia nggak ngeblok gitu. Terus yang pasti nanti kalau udah finishing gitu kita bisa swipe pakai brush yang dia punya. Jadi ini approve banget, ini approve. Aku recommended banget nih untuk yang Perfect Diary. Oke, okay. Nah, kedua yang SK ya, yang SK sama BCL ini juga apa yang intense tadi ya, shade-nya ini juga di aku lumayan ngaruh. Warnanya main juga tuh, dia cukup cukup inilah, cukup intense sesuai dengan shade-nya. Okay, di aku juga bagus, lumayan nggak terlalu ngeblok, jadi okay lah ini bintang 4 deh. Kalau ini tadi bintang 5, ini bintang 4, ini okay. Terus si Rabbit Habit. Nah, si Rabbit Habit ini yang viral banget. Ini aku pakai yang Moon Glow. Ini pakai yang shade-nya Moon Glow yang Sand and Custard. Ini juga lumayan nge-cover banget pastinya. Dan amazing. Yang memakai satu muka ini cuma satu press dari dari si cushionnya aja. Dan ini tuh enaknya dia tuh memang one package gitu, jadi ada cushion,
Habis itu ada concealer, itu sih yang buat praktis banget. Jadi ini juga bintang 5. Ini bintang 5. Tapi semua-semuanya oke deh. Ini SK yang Fat BCL, Moon Glow, yang Rabbit Habit, sama yang Perfect Diary itu oke semua. So, kalian cobain aja ya di marketplace kesayangan kalian ataupun di toko-toko resmi dari brand-brand ini. Oke, selamat mencoba. Semoga kalian mendapatkan manfaat dari videoku ini dan bisa menginspirasi kalian. Jangan takut bermimpi dan berimajinasi. See you my next video. Bye-bye. Jessica, love you. Bye.